Apa maksud marhaban? Kalau dari sudut bahasanya tidak tepat selamat datang tu. Marhaban berasal daripada kalimah Arab rahaba. Apa kalimah Arabnya? Rahaba. Apa maksud rahaba? Rahaba dengan maksud tanah yang lapang. Itu dalam bahasa Arab. Rahaba daripada perkataan Arab maksudnya tanah yang lapang. Marhaban dengan maksud lapang hati kami menunggu kedatanganmu Ramadan. Ha, lalu disebut dengan marhaban ya Ramadan. Wahai Ramadan, kamu datang, kami lapangkan hati hati kami. Ha, bukan maksud selamat selamat datang. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Khairul Anwar, Kak Suraidah, Jawatan Kuasa Masjid Negeri, para alim ulama, para asatizah, muslimin muslimat yang kecil tak disebut nama, yang besar tak disebut pangkat dan jawatan. Tapi kita semua hamba Allah Ta'ala yang sama, masing-masing mencari redha Allah, dan insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin, insya Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu kita balas segala nikmat ini dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin la yubda' bil hamdi aqta. Mana-mana perkara yang besar lalu tidak dimulakan dengan puji-pujian kepada Allah, aqta, majlis tersebut terputus keberkatannya. Apa maksud terputus keberkatan? Tidak boleh dibawa sebagai bekalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita menyebut beramai-ramai tadi, apa dia? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian, tidak ada keberkatan majlis kita ini tanpa kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita berselawat kepada Rasulullah dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Busuk majlis itu, bangkai dikira majlis tersebut tanpa adanya selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini hari yang ke-27 Syaban. Lebih kurang 3 hari lagi insya-Allah panjang umur kita akan menyambut bulan Ramadan al-Mubarak. Ketentuan Allah kita tak tahu. Kita rasa kita sempat dah bertemu dengan bulan Ramadan. Tapi ketentuan yang Allah Ta'ala susun, kita tak tahu bagaimana. Buktinya di mana? 2 hari lepas kan, almarhum Ustaz Abu Hassan Zain Al-Hafiz, 5 hari lagi nak bertemu dengan bulan Ramadan, meninggal pukul 7.30 pagi 31 April. Kuliah dia di Seremban tu, apa tajuk dia? Andai ini Ramadan yang terakhir. Subhanallah. Anda tengok video dia, apa dia sebutkan? Dia kata dia datang daripada Kuala Lumpur nak ke Seremban ni pukul 5.20 petang dia berjalan. Sampai di Seremban pukul 8 malam. 2 jam lebih dari KL, jam boleh jadi nak sampai ke Seremban. Di akhir video dia anda tengok, dia kata mana-mana lagi yang ada soalan. Lepas ni tak boleh tanya lah dia sebut. Anda tengok demikian. Dan memang betul Allah Ta'ala takdirkan belum sempat bertemu dengan bulan Ramadan. Bertemu dia mengada Allah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila tiba ajal, Allah Ta'ala tak cepat walau sedetik, tidak berlewat pun walau sedetik. Lalu apa yang kita nak bawa? Yang kita nak bawa doa daripada kita semua.
Meninggal Ana pada pagi ni, apa yang Ana nak? Kereta Ana tinggal, rumah Ana tinggal, yang Ana nak bawa, Allahumma gfillahu, ya Allah ampunkanlah Ustawan, warhamhu rahmatikanlah Ustawan, wa'afihi wa'fu'anhu, maafkanlah Ustawan. Ha, tapi jangan baca sekarang. Ha, ada lagi ni. Ha, tapi nak sebutnya itulah bekalan kita insyaAllah. Para hadirin sekalian, berbalik kepada pengajian berkitab kita. Pada pagi ini pertemuan kali yang keenam, betul tak? Kali yang keenam dah kita bertemu daripada kitab 77 cabang iman. Dan insyaAllah kita akan mula baca cabang iman yang ke-23, betul? Ha, 23 dalam catatan Ana, cabang iman yang ke-23. Kebetulan dengan kita nak masuk juga, iaitu ibadat puasa. Ha, kita tak rancang ni, kita jalan-jalan-jalan je. Tapi kebetulan berhenti pada bulan yang lepas di cabang iman yang ke-23, iaitu ibadat puasa. Ha, kalau boleh kita nak panjang sikit lah, kebetulan nak bulan yang kita nak masuk. Di mana-mana sekalipun Ana pergi, dia akan tertulis dua. Yang pertama, marhaban ya Ramadan, kan? Apa maksud marhaban? Kalau dari sudut bahasanya tidak tepat selamat datang tu. Marhaban berasal daripada kalimah Arab rahaba. Apa kalimah Arabnya? Rahaba. Apa maksud rahaba? Rahaba dengan maksud tanah yang lapang. Itu dalam bahasa Arab. Rahaba daripada perkataan Arab maksudnya tanah yang lapang. Marhaban dengan maksud lapang hati kami menunggu kedatanganmu Ramadan. Ha, lalu disebut dengan marhaban ya Ramadan. Wahai Ramadan, kamu datang, kami lapangkan hati kami. Ha, bukan maksud selamat datang. Ustaz, ada ke orang yang hatinya sempit bertemu dengan bulan Ramadan? Ada atau tidak? Ada. Sejak daripada bulan Rejab lagi, bila imam doakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Syaban wa balighna Ramadan, sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan, terus sempit hatinya. Apa yang dia kira? Lagi 3 hari boleh sarapan nasi lemak. Lagi 3 hari boleh sarapan roti canai. Tapi alhamdulillah, jemaah masjid negeri ini kita tidak sempit hati kita. Lapang hati kita, buktinya di mana? Kita datang pada pagi ini untuk kita belajar cabang iman yang ke-23 berkenaan dengan puasa. Yang kedua, anda pergi mana-mana, anda akan tengok tertulis ahlan wa sahlan ya Ramadan. Apa maksud ahlan wa sahlan? Selamat datang bukan tepat, tidak tepat. Ahlan, apa makna ahlan? Ahlan bukan, apa khabar? Akhbaraka. Bukan. Apa? Ahlan, kena tahu setiap perkataan dia. Ahlan dengan maksud kamu datang, kami raikan sebagai keluarga. Itu maksud ahlan. Contohkan bila anda datang ke masjid negeri, lalu Ustaz Khairul Anwar sebut ahlan Ustaz ke masjid negeri. Apa maknanya? Ustaz Wan datang ke masjid negeri, kami raikan sebagai keluarga. Buktinya di mana? Ha, disediakan air kosong pagi ini. Ha, sekejap lagi ada nasi lemak sebagai contoh. Itu disebut sebagai ahlan. Wasahlan, apa makna wasahlan? Akan dipermudahkan urusan Ustaz yang sukar. Itu sahlan. Sebab itu kita doa, Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tak ada yang payah kalau kamu mudahkan. Lalu ahlan wa sahlan dengan maksud, ya Allah, kamu datang Ustaz Wan, kami raih sebagai keluarga, urusan Ustaz Wan yang sukar kami akan mudahkan. Lalu begitu juga dengan Ramadan, kita menyebut ahlan wa sahlan ya Ramadan, kedatanganmu kami nanti sekan sebagai keluarga kami. Mana-mana yang sukar kami akan mudah. Menunggunya kami tidak sabar dengan Ramadan tersebut. Lalu dua kalimah inilah yang sentiasa kita sebut, ahlan wa sahlan dan marhaban. Ustaz mana lagi suka disebut dengan ahlan wa sahlan ataupun selamat datang? Anak suka dengan ucapan ahlan wa sahlan. Sebab kalau selamat datang ni, datang je selamatnya, balik belum tentu. Balik tu pandai-pandai ustaz lah.
Datang ni pastikan ustaz datang dengan selamat supaya kami tidak datang sia-sia. Ha, itu yang disebut dengan demikian dah. Macam mana? Kedatanganmu kami raikan sebagai keluarga ahlan wa sahlan, kedatanganmu yang sukar kami akan mudahkan. Itu maksudnya. Kita baca dalil daripada Al-Quran cabang iman yang ke-23 puasa muka surat 43 insya-Allah. Firman Allah Taala ada atau tidak? Ada kan? Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mana-mana ayat Al-Quran hendaklah kita berta'awuz atau beristi'adah, apa dia? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ataupun bentuk yang kedua bagaimana? A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajiim. Mana-mana ayat Al-Quran. Kemudian barulah kita baca ayat tersebut. Apa kata Allah? Kutiba. Apa maksud kutiba? Kutiba ini dengan maksud ditulis. Ditulis asalnya. Kutiba dengan makna tulis. Bila tertulis dengan maksud wajib. Kutiba 'alaikum, ke atas diri kamu. Atas diri kamu merujuk pada siapa? Orang yang beriman. Orang tak beriman wajib atau tidak berpuasa? Tak wajib. As-siyam, apa makna as-siyam? As-siyam dengan makna tahan. Ha, kalau dalam konteks bulan Ramadan, mata tahan daripada melihat perkara yang haram, perut tahan daripada makan dan minum, itu makna as-siyam. Kalau kita tengokkan dalam jam kita ni yang dalam masjid kita, dia akan tulis ada waktu imsak. Waktu imsak tu waktu tahan. Mata tahan daripada melihat perkara haram, mulut tahan daripada caci maki, itu dimaksudkan dengan asyam. Ana ni alhamdulillah ustaz, bulan Ramadan ana tahan mata ana daripada melihat benda yang lain. Kenapa kita tanya? Tidur saya dari subuh sampai maghrib. Bukan itu maksud tahan. Bukan itu. Kita tengokkan mana-mana masjid yang paling banyak aircon, mana-mana surau yang paling banyak kipas, itulah ramai orang tumbang pada waktu siang hari. Kita kejut dia. Bangun, 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 bangun. Dia bangun je, dia baca hadis pada kita. Apa dia baca hadis? Naumus sa'im huwal ibadah, ustaz. Tidurnya orang puasa itu ibadah kan? Ha, ingat pula dia hadis tu. Naumu tidur. As-sa'im orang berpuasa. Huwa adalah al-ibadah, ibadah. Hafal dia, lama dia hafal hadis ni. Ha, kita katakan hadis itu hadis dan dhaif. Tak boleh digunakan di dalam tidur pada bulan Ramadan. Hadis dhaif boleh digunakan atau tidak? Boleh. Bila menepati lima syarat. Tidak melibatkan hal ihwal akidah. Tidak melibatkan halal dan haram. Masih dinaungi oleh hadis yang sahih. Tidak bercanggah dengan hadis yang sahih. Yang keempatnya, tidak ada perawi yang dusta. Yang kelimanya, dalam bab fadha'il amal. Tapi tidur pada bulan Ramadan bukan fadha'il aman. Kita jelaskan. As-siyam dengan makna tahan. Kama, apa makna dia? Sebagaimana. Kutiba alal ladhina min qablikum. Sebagaimana ditulis ataupun diwajibkan kepada umat sebelum kamu berpuasa. Umat-umat yang lain, Nabi yang lain ada juga puasa dia. Kalau umat Nabi Daud puasanya bagaimana? Setahun Qamariyah 6 bulan dia berpuasa. Allah Ta'ala letakkan, fardukan kepada umat yang lain. Puasa dia bukan makan dan minum. Puasa dia daripada bercakap. Ada atau tidak? Ada. Maryam. Maryam kan. Inni nadartu lirrahmani sawma. Aku bernazar kepada Tuhanku. Aku nak berpuasa. Puasa bukan puasa tahan daripada lapar, minum, dahaga. Tidak. Tapi tahan daripada bercakap. Lalu umat-umat yang sebelum ni ada puasanya, tapi puasa bagaimana? Tidak sama dengan puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut caranya, dari sudut waktunya, begitu juga solat. Solat umat Nabi yang lain ada atau tidak? Ada. Ada yang tegak je, ada yang rukuk je, ada yang sujud je. Solat Nabi Muhammad ada tegak, ada rukuk, ada sujud. Siapa ustaz tegak yang solatnya tegak je? Antaranya solat Nabi apa tegaknya? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni sehingga dia meninggal,
dia pegang tongkat dia, lama dia tegak. Sehingga pembantu dia merasakan dia ni sedang solat. Tapi rupa-rupanya dia meninggal dalam keadaan tegak. Apa tanda dia meninggal dunia? Tongkat yang dipegangnya itu sudah retuh, dimakan anak-anak. Lalu tak ada orang berani yang menegur Nabi Sulaiman. Sebab apa? Nabi Sulaiman ni raja. Kalau orang barat disebut Nabi Sulaiman ini sebagai King Solomon. Orang Terengganu sebut Wat Sulaiman. Nak sebutnya demikian. Namanya yang sebenar Sulaiman, King Solomon. Meninggal dia dalam keadaan tegak, memegang tongkat. Pembantu dia nak masuk ke kamar dia, takut dia ni raja, tak berani nak tegur. Dia sedang beribadah. Tapi bila repuk tongkatnya, barulah diketahui Nabi Sulaiman itu meninggal ketika solat. Solatnya bagaimana? Tidak sama dengan solat yang kita dirikan pada hari ini. Apa pengajarannya? Anda nak kaitkan sebagaimana puasa diwajibkan kepada diri kita berpuasa, umat sebelum kita juga ada puasa. Ada puasanya selang sehari, ada puasanya tahan daripada berkata-kata. Dah? Ya. Okey. Cara semayang macam mana? Berbeza, cara semayang dia berbeza. Okey. Persoalannya cara semayang dalam peristiwa Isra Al-Mi'raj, Rasulullah menjadi imam kan? Okey. Persoalannya ketika peristiwa Al-Isra Al-Mi'raj, Rasulullah menjadi imam, diikuti oleh nabi-nabi, rasul-rasul yang lain. Apa pengajaran daripada peristiwa ini? Ulama sebut itu menandakan di akhir zaman syariat yang diikut adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa masih hidup atau tidak? Hidup. Bila Nabi Isa datang, dia akan tinggalkan syariatnya. Syariat yang dibawa adalah syariat Nabi Muhammad. Nabi Isa akan mengaku dia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa Al-Isra wal-Mi'raj, Rasulullah menjadi imam diikuti oleh nabi yang lain, menandakan syariat nabi yang lain sudah dimansuhkan. Syariatnya diikuti akhir zaman ini adalah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil daripada hadis, daripada Al-Quran kita dah bahaskan dalil daripada hadis. Hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah Ta'ala meridai keduanya, dalam as-sahihain. Ni biasa kita bertemu ni. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam ini dibina di atas lima perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa sawma ramadhan. Kita naknya pada sawma ramadhan, kita bulat pada perkataan tu. Wa hajjil bayit, dan melaksanakan ibadat haji. Kita tak hurai lagi. Kemudian hadis daripada Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meredainya, dalam as-sahihain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu dengan makna setiap, amali amalan, ibnu Adam, anak-anak Adam, yudha'af, akan digandakan pahalanya. Kullu amali ibnu Adam yudha'af, setiap amalan anak Adam digandakan pahalanya. Daripada berapa gandaan ini? Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila sab'ati mi'atin di'fin, digandakan antara satu sehingga paling banyak 700. Semua amal anak Adam digandakan 1 hingga 700. Yang paling sedikit 1, yang paling banyak 700. Berdasarkan kepada betul ataupun tidak, kalau Al-Quran, hukum tajwid dia Allah Ta'ala nilai, gandaan Allah Ta'ala tengok di situ. Kemudian tiba-tiba dalam hadis kursi ini, apa kata Allah? Qala Allah, telah berkata Allah. Bila hadis ada perkataan qala Allah, ia merujuk kepada hadis, hadis kursi. Apa makna hadis kursi? Makna dari Allah, lafaz daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala berkata dalam hadis ni, illa as-sawm, illa dengan makna kecuali, as-sawm berpuasa. Kecuali puasa tidak termasuk dalam gandaan 1 hingga 700. Apa maknanya?
amalan ibadat puasa yang kita kerjakan nanti, Allah Ta'ala tidak letak berapakah maksimum gandaan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksudnya. Sebab apa demikian? Allah Ta'ala sebut, فَإِنَّهُ لِي, kerana sesungguhnya orang yang berpuasa itu ikhlas, murni, tulus, dia buat kerana aku. Ustaz, kalau benda, kalau ibadat yang lain, boleh ke kerana, bukan kerana Allah? Boleh. Salat, ada orang salat sebab apa? Kerana mertuanya. Ada orang salat kerana apa? Kerana jamaahnya. Sebab amal itu orang nampak. Haji, kenapa awak pergi haji? Dia kata saya nak beribadat, tapi dalam hati kecilnya, balik nanti dapat title haji dah aku ni. Ada kerana orang lain. Sebab apa? Orang lain nampak ibadat tersebut. Sedekah, kalau datang orang, lama sikit dia letak. Tak lepas dia. Masuk angkat, masuk angkat. Tak ada orang, ambil yang paling kecil sekali. Sebab apa? Orang nampak. Puasa ni orang nampak atau tidak kita puasa? Tak nampak. Boleh anda ambil air ni, letak dalam poket. Masuk dalam tandas masjid kita, dalam tandas kita minum. Masuk masa nak buka puasa tadi letih buat kan. Letih puasa ni. Padahal dia tak berpuasa, tak ada orang lain tahu. Tapi kita tetap berpuasa, itulah kata Allah fa'innahu li. Orang berpuasa, ikhlas kalau dia puasa ini kerana aku. Muslimat lagi mudah kan? Dalam mazhab Syafi'i ni, kita boleh merasakan masakan yang kita masak sendiri kan? Tak di hujung lidah kita. Tapi dengan syarat, masakan tu kita masak beli kat pasar tak lagi. Ha, boleh kita letak di hujung lidah kita. Tak ada orang je, kita makan. Boleh kita buat demikian? Boleh kalau kita tak takut pada Allah. Tapi kita tidak buat sebab kita berpuasa kerana Allah. Sebab itu kata Allah, فَإِنَّهُ لِي, orang yang berpuasa, ikhlas dia buat kerana aku. Lalu apa kata Allah? وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, dan aku sendiri yang akan beri ganjaran kepada orang berpuasa berapa ribu gandaan pahala. Orang lain tidak layak menilainya. Kemudian, يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي, dia meninggalkan makanannya, وَشَهْوَتَهُ, dan nafsu syahwatnya, kerana aku, kata Allah. Halal atau tidak makanan? Halal. Boleh atau tidak dia nak buat benda bersama dengan suami ataupun isterinya? Boleh. Tapi kerana apa dia tidak buat? Lillah, kerana Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala sebut, لِصَائِمِ فَرْحَتَان, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama, kalau boleh kita buat nombor. Yang pertama, فَرْحَتٌ عِنْدَ فِطْرِهِ, kegembiraan yang pertama ketika mana dia nak berbuka. Apa maksud kegembiraan yang pertama ketika mana dia nak berbuka di sini? Apa? Sebab? Sebab nak makan? Bukan, bukan kegembiraan pertama ketika berbuka, kata Rasulullah. Bukan bermaksud kegembiraan kerana dia bertemu dengan makanan, bukan. Sebab apa? Sebabnya apa kata ulama? Ketika itu orang beriman yakin doanya akan dimakbulkan Allah. Kan doa yang mustajab sebelum daripada berbuka. Lalu bukan bermaksud kegembiraan ini ketika kita bertemu makanan nak berbuka puasa, bukan maknanya. Sebab apa? Waktu yang lain kita bertemu dengan makanan, taklah gembira sangat. Tapi orang beriman dia gembira sebab doa ketika itu ini mustajabkan. Okay. Berdoa dulu barulah buka. Wa farhatun inda fitrih, kegembiraan ketika mana ni? Ketika nak berbuka sebelumnya itu, itulah waktu mustajab. Itu maksudnya. Sebelum berbuka puasa. Dah. Kemudian itu kegembiraan yang pertama. Kegembiraan yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang keduanya muka surat 44. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, kegembiraan yang kedua, kalau boleh kita buat nombor, ketika mana orang yang telah berpuasa itu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Dia nak melihat amal puasanya itu diberi ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kegembiraan yang kedua. Kemudian, wala khulufa fammi shaimi athyabu indallahi min rihi miski, dan sesungguhnya
mulut orang yang berpuasa itu atyab, lebih wangi di sisi Allah. Ha, bukan di sisi manusia ni. Ha, jangan pula kita ni kerana kita berpuasa makin kita tak kosong gigi bercakap dengan kawan kita. Lalu kita baca hadis ni. Hadis ni disebut jelas oleh Rasulullah, orang yang berpuasa mulutnya ini wangi di sisi manusia ataupun di sisi Allah. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan di sisi manusia. Min rihil mis, lebih wangi daripada haruman kasturi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu junnah, puasa itu junnah, menjadi perisai kepada orang beriman. Dia tahan mulut dia daripada caci maki, tahan matanya daripada melihat perkara yang haram, itulah yang disebut sebagai perisai al-junnah. Dah. Kemudian kita masuk cabang iman yang ke-24. Cabang iman yang ke-24, i'tikaf. I'tikaf berasal daripada perkataan Arabnya aqafa, akafa, ain kaf fa. Apa makna akafa? Akafa dengan maksud menetap ataupun tinggal, itu makna akafa. Itu dari sudut bahasa lah. Tetapi dari sudut agamanya, i'tikaf menetap di rumah Allah, berniat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, kalau kita call kawan kita kan, assalamualaikum, awak kat mana ni? Ha, dia kata saya i'tikaf di Tesco. Itu betul dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa dia sedang berada, sedang tinggal, sedang menetap di Tesco. Tetapi dari sudut istilah syariat, i'tikaf dengan maksud menetap di rumah Allah dengan tujuan ibadat. Ha, anda sebut dua tadi, dari sudut bahasa dan dari sudut syariat. Dari sudut agama, i'tikaf ini dengan maksud menetap di rumah Allah. Dah. Firman Allah Ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kami di sini merujuk pada siapa? Allah. Sebab apa Allah Ta'ala guna kami? Kerana merujuk pada kerajaan, kekuasaan Allah Ta'ala. Bukan bermaksud Allah Ta'ala itu ramai, bukan. Qul huwallahu ahad, Allah Ta'ala itu tunggal. Kemudian, bersihkanlah rumahku, kata Allah. Ha, ni Allah Ta'ala sebut aku pula. Bersihkanlah rumahku, iaitu Kaabah, Masjidul Haram, daripada perkara yang dilarang. Untuk orang-orang yang beribadat, apa contoh ibadatnya? Bertawaf. Dan orang yang beriktikaf yang tetap tinggal padanya, dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Ha, kita ni berada di dalam rumah Allah, masing-masing kita niat dalam hati kita, nawaitul i'tikaf fi hadha masjidi lillahi ta'ala. Ha, kita berniatlah. Surau dikira i'tikaf juga, kecuali surau itu tidak ada kelaziman solat lima waktu. Contohnya surau di Tesco, R&R. Contoh surau di office. Ketika itu tidak ada tahiyatul masjid, tidak ada i'tikaf. Sama ada solat yang tidak ada Jumaat pun, tapi kelaziman solat lima waktu, adanya imam, adanya azan, adanya tahiyatul masjid, adanya yang dinamakan dengan i'tikaf. Masjid kita ada, surau ada, kecuali surau yang tak ada kelaziman lima waktu solat didirikan. Ha, solat di Tesco tu ada i'tikaf atau tidak surau dia? Tak ada. Di office ada atau tidak? Tak ada. Ha, di mana lagi kalau kita di R&R? Tak ada, tak ada, tak ada rutin dia. Ha, ketika itu tidak ada i'tikaf dan tahiyatul masjid. Ha, itu syarat dia. Ha, kalau kita dekat ni surau Ittihadiyah. Surau Ittihadiyah ada solat Jumaat atau tidak? Tak ada solat Jumaat. Ada i'tikaf atau tidak di sana? Ada. Ada solat sunat tahiyatul masjid atau tidak di sana? Ada. Sebab apa? Kelaziman lima waktu itu didirikan. Itu syaratnya. Adalah atau tidak? InsyaAllah.
Kemudian kita tengok dalil daripada hadis. Itu dalil daripada Al-Quran menandakan iktikaf ini bukan sahaja syariat Nabi Muhammad tapi syariat Nabi Ibrahim, syariat Nabi Ismail alaihissalam. Sebab apa? Yang membina Kaabah itu siapa? Nabi Ibrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait, kata Allah dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim menyusun batu-batu Kaabah itu untuk membina al-bait, iaitu Baitullahil Haram. Yang membina Masjidul Haram Nabi Ibrahim, yang membina Masjidul Aqsa siapa? Nabi, juga Nabi Ibrahim alaihissalam. 40 tahun selepas pembinaan Masjidil Haram. Sebab itu Nabi Ibrahim ni daripada Masjidil Haram di Makkah, dia pergi ke Masjidil Aqsa di Palestin. Ada begini. Kemudian hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni kita, kalau kita nak sebut sekali dengan nama ayah dia, Aisyah binti Abi Bakar, lalu kita sebut dengan radhiyallahu anhuma. Kalau Aisyah tunggal, radhiyallahu anha. Siapa Aisyah? Ummul mu'minin. Ibunya orang yang beriman. Siapa yang sebut Aisyah ini ibu orang beriman? Isteri-isteri Nabi ibu orang beriman. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Wa azwajuhu ummahat, kata Allah. Dan isteri Nabi ummahat, ibunya kepada orang beriman. Sebab itulah kalau kita dengar orang caci maki Aisyah, orang mencaci maki isteri Rasulullah Hafsah, caci maki isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, tidak ada perasaan geram pada dirinya masalah terhadap keimanan tersebut. Sebab apa? Itu adalah ibu kita. Ibu orang beriman. Sebab itu bila disebut ibu orang beriman, Aisyah tidak boleh dikahwini, isteri Rasulullah tidak boleh dikahwini setelah mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Apa lagi yang kita tahu tentang Aisyah? Berkahwin dengan Rasulullah umur berapa tahun? 9 tahun. Ketika Rasulullah berhijrah sampai di Madinah, Rasulullah mulakan pernikahan ini dengan Aisyah pada bulan Syawal. Sebab itulah kita kan, orang Islam kita di Malaysia ni, kita tengok majlis perkahwinan biasanya banyak pada bulan Syawal. Sebab apa? Boleh jadi mengambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Aisyah pada bulan Syawal tersebut. Kemudian berkahwin dengan Aisyah umur 9 tahun. Ketika Rasulullah wafat, Rasulullah berada di Madinah 10 tahun. Ketika Rasulullah wafat, umur Aisyah itu berapa tahun? Lebih kurang 19 tahun, awal 19 tahun, lebih kurang 18 tahun lebih. 18 tahun lebih, tapi dikenakan menjadi 19 tahun lebih kurangnya. Bila dia meninggal dunia lebih kurang umur 18 tahun ataupun 19 tahun, Rasulullah meninggal, Aisyah tak boleh berkahwin lagi. Aisyah dia hidup selepas kewafatan Rasulullah berapa tahun? Macam berapa tahun? Kita kenal Aisyah ni, kita tetap nak sebut lagi di tempat kita ni. Dia hidup selepas Rasulullah wafat 40 tahun. 40 tahun. Dia 40 tahun lagi dia hidup selepas wafat Rasulullah. Maknanya dia meninggal dunia lebih kurang umur 58 ataupun 59 tahun. Kurang lebihlah. 58 lebih, tak cecah lagi 59 tahun. Sebab itulah Aisyah radhiyallahu anha ataupun radhiyallahu anha antara orang yang berpuasa setiap hari. Ulama berkhilaf, siapakah yang boleh berpuasa setiap hari? Lalu antaranya yang dibolehkan berpuasa setiap hari adalah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, Nabi wafat Aisyah umur 18 tahun. 18 tahun. Dia terus tak kahwin. Tak kahwin. Dia tak ada anak, tak boleh berkahwin. Sebab itulah Aisyah satu-satunya antara orang yang boleh berpuasa setiap hari. Dia nak berkahwin tak boleh, haram. Dia anak tidak ada, lalu kerjanya hanya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang benci Aisyah ustaz? Ada. Siapa? Golongan-golongan Syiah. Dan kita boleh tengok di dalam tafsir
Al-Kafi, tulisan Al-Kulaini, dia sebut macam mana di dalam menafsirkan ayat Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasul, dan Muhammad itu tidaklah dia melainkan seorang rasul. Afa immata, apabila Muhammad itu mati, au kutila, ataupun dia terbunuh. Apa golongan Syiah menafsirkan ayat apabila Nabi Muhammad mati ataupun terbunuh? Dia mengatakan Nabi Muhammad itu mati kerana diracuni oleh dua perempuan yang paling jahat, oleh dua orang bapa yang paling jahat. Siapa bapa yang paling jahat? Merujuk kepada Abu Bakar dan Saidina Umar. Siapa anak yang paling jahat? Merujuk kepada Aisyah dan Hafsah. Itu golongan Syiah yang membenci Aisyah radhiyallahu anha. Dan meninggal dunianya Aisyah, dikebumikan di mana? Di Baqi. Kalau kita solat kan di Masjidun Nabawi. Ini kiblat dia. Di kanan ini kita akan melihat tempat khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam didirikan. Di kiri adanya mihrab, adanya yang dinamakan dengan makam Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Di sebelah sini, ini kiblat, di sebelah sini itulah yang dinamakan perkuburan Baqi. Perkuburan Baqi. Di situ Aisyah dikebumikan. Sayyidina Uthman di situ juga. Dia Abu Bakar, Umar, Uthman, Abu Bakar, Rasulullah, dia sekali di dalam berdekatan. InsyaAllah, amin, dikebumikan di situ insyaAllah. Nah, kita tengok hadis daripada Aisyah. Itulah yang boleh anda sebutkan sedikit sebanyak tentang perawi hadis kita. Dalam As-Sahihain, apa kata Aisyah? Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan, beriktikaf pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, hatta tawaffahu Allah, sehingga Allah Ta'ala wafatkannya. Thumma takafa aswajuhu min ba'dih, kemudian diikuti amalan sunnah Nabi ini oleh isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah. Jarak antara rumah Rasulullah, rumah Aisyah, rumah yang Rasulullah meninggal tu, itulah kamar Rasulullah dan kamar Aisyah, jasad Rasulullah sekarang, dengan Masjidun Nabawi, bila diukur jaraknya berapa je lebih kurang? Lebih kurang 3 meter. Dekat dia. Ha. Ni 3 meter ni lebih kurang. Sini ke sini ya, lebih kurang ni. Ni makam Rasulullah, bilik Aisyah. Ini tempat solat Nabi, Masjidun Nabawi, Ramadhah tersebut. Kurang lebih 3 meter saja. Sebab itulah kalau kita tengok kan, Rasulullah kalau solat fardu di masjid, solat sunat Rasulullah didirikan di mana? Di rumah. Sebab apa? Jaraknya dekat. Kalau kita solat sunat di rumah, wuduk dah terbatal kadang-kadang, ataupun sukar dalam perjalanan rumah kita ni jauh. Lalu ulama mengatakan afdal memang di rumah, tetapi sukar di rumah itu Rasulullah jaraknya dekat, di masjid pun di sana ada juga kelebihannya. Itu maksudnya. Dah. Macam mana? Ramai Hafsah, banyak hadis yang daripada Hafsah ada, tetapi yang banyak adalah Aisyah. Sebab apa? Dia hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lama, 10 tahun. Lalu dia orang muda ketika tu, satu-satunya isteri Rasulullah yang Rasulullah kahwini dalam keadaan gadis. Yang lain tu dah berkahwin. Satu-satunya gadis Aisyah. Fikirannya tajam, lalu hafalannya cepat, meriwayatkan hadis lebih kurang 1200 lebih. 1200 lebih perawi daripada Aisyah radhiyallahu anha. Sama ada isteri Rasulullah yang lain, ada, tetapi tidak terkenal dalam bidang hadis. Hafsah banyak meriwayatkan hadis. Ummi Kalsum pun ada. Ummu Talha, ummu yang dinamakan dengan Ummu Zubair pun ada, tetapi tidak terkenal di dalam bab
hadis tersebut. Macam Abu Bakar lah, kita cari perawi daripada Abu Bakar, sikit dia hadis daripadanya. Hadis daripada Ali, sikit dia. Kerana apa? Ada pengkhususan masing-masing lah. Okay, soalannya, adakah wanita digalakkan untuk beriktikaf di akhir Ramadan? Kalau suasana yang tidak ada fitnah, memang digalakkan. Itu salah satu daripada ibadat sisi Allah. Yang tidak boleh macam mana? Contohnya iktikaf di Palestin bagi wanita. Ada tentera Israel di sana. Ketika tu ada boleh timbul fitnah ataupun tidak? Boleh. Di Syria, perempuan keluar beriktikaf di Syria, di Masjid Syria. Ketika tu boleh jadi ditangkap oleh tentera Bashar al-Assad. Di masjid kita ni, Shah Alam ni, ada atau tidak tentera Israel? Tak ada. Tentera Bashar, tak ada. Ketika itu, suasana yang elak daripada fitnah itu insyaAllah selamat. Ketika itu boleh beriktikaf. Wallahualam. Terima kasih. Macam mana? Untuk contohnya nak pergi ke tandas, tidak putus. Maksudnya duduk je baca Al-Quran, tidur itu dikira pahala iktikaf. Kalau nak ke tandas, nak ambil wuduk, tidak membatalkan iktikaf tersebut, tak menjadi masalah. Kecuali kita keluar balik ke rumah, ketika itu terputuslah iktikaf kita. Itu maksudnya. Okey. Itu termasuk dalam iktikaf juga. Dengan niat, ada niat dia. Niat tidak semestinya dengan lafaz, cukup dengan hati saja. Itu mahal niat. Okey. Dikiranya apabila kita berniat. Ada ramai yang masuk ke masjid saja tapi dia tidak berniat iktikaf, tidak dikira. Boleh, boleh, tak ada menjadi masalah, tak ada masalah. Tidak. Okeylah. Kemudian sebuah riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila disebut sebuah riwayat dan dia tidak bawa perawi yang lain, itu maksudnya perawi yang samalah meriwayatkan hadis tersebut. Siapa dia? Aisyah juga. Manit takafafu wa qanaqatin fa ka'annama ataqana samatan aw raqabatan. Sesiapa yang beriktikaf selama waktu di antara dua perahan susu unta. Kita perahan susu unta, kemudian berhenti. Sekejap. Kemudian perah sekali lagi, kemudian kita berhenti. Dua waktu perahan susu unta, sekejap je kan? Apa ganjarannya beriktikaf selama itu pun, sependek itu pun, seolah-olah dia telah membebaskan seorang hamba. Itu yang dinamakan dengan ganjaran orang yang beriktikaf kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita buat perahan antara dua susu unta. Agak berapa minit? Ada orang yang tangan dia kuat cepatlah. Dia ana berpengalaman perah susu kambing. Kalau ana perah susu kambing tak keluar. Tapi kalau tuan dia perah sebotol ni sekejap je. Bermakna ada kemahiran dia lah. Ada kemahiran dia. Berapa minit, kalau kita yang tak pandai ni, boleh jadi lama lah. Tapi kalau orang yang pandai, tuan dia sendiri, kambing ni pandai, kalau tuan dia baru dia keluarkan susu, boleh jadi sekejap. Berapa minit tu, Wallahu ta'ala alam lah. Tapi apa yang cuba disampaikan, bukanlah maksud berapa minit mengikut istilah matematik, tidak. Satu minit, dua minit, tiga minit. Tetapi nak sebutnya, besarnya pahala iktikaf, kalau sekejap sekalipun, ganjarannya ini seolah membebaskan hamba. Bukan istilah matematik. Bukan 1, 2, 3, 4, 5 minit. Bukan begitu, tidak. Tapi nak disebutnya ganjarannya sebesar ini walaupun kita beriktikaf sekejap. Itu pengajarannya. Dah, insyaAllah. Kemudian cabang iman yang ke-25 iaitu ibadat haji. Ibadat ulama bahagikan kepada 3. Yang pertama ibadat badan, yang kedua ibadat harta, yang ketiga ibadat
Apa satu lagi? Ibadat hati. Hati. Yang pertama apa tadi? Badan. Contohnya apa ustaz? Contohnya tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Contohnya solat. Itu ibadat badan. Tapi ada juga ibadat tak perlu pun kepada badan, tapi menggunakan harta. Contohnya ibadat apa? Sedekah. Contohnya ibadat infak, wakaf, zakat, wasiat, hibah, wakaf antaranya. Itu ibadat yang hanya melibatkan harta, tak melibatkan badan. Ada satu lagi ibadat yang melibatkan hati dia. Apa dia ibadatkan hati? Antaranya yang kita belajar tadi. Duduk dia dalam masjid, nawaitul itikaf lillahi ta'ala. Aku berniat kerana Allah. Tak buat apa-apa pun, boleh pahala atau tidak? Dah boleh pahala. Niat itu ibadat hati. Husnuzan, bersangka baik dengan Allah, ibadat hati. Sabar itu ibadat hati. Lalu ulama' daripada tiga ibadat ini, badan, harta, hati, ulama' simpulkan ada satu ibadat yang menggabungkan kesemuanya sekali. Ibadat apa dia? Ibadat haji ini yang sedang kita nak belajar. Ibadat haji ini ibadat yang menggabungkan dari sudut badan kita, adanya tawaf, adanya ibadat yang lain. Harta kita kalau dengan tabung haji RM9,980, dan kena berniat dalam hati kita. Sebut tentang haji ni, kita kena buat kempen sikit. Mana-mana yang belum daftar haji lagi, kena daftar cepat-cepat insyaAllah. Dan daftar tahun, dah daftar dah. Alhamdulillah. Boleh pergi dah? Susu tiga kali. Tahun ni pergi? Tak dapat. Tak dapat. InsyaAllah. Kalau dia daftar tahun 2019, sekarang tahun ni baru daftar 2100 baru boleh pergi haji. Lambat lagi. Tapi paling kurang dah daftar dah. 2099 Malikul Maut datang cabut nyawanya. Tapi ketika tu kita boleh bagi alasan lah. Ya Allah, ni selit daftar haji aku. Jangan salahkan aku, salahkan tabung haji. Ya dia yang tak panggil aku, ya Allah. Kita bagi jawapan siap. Nak sebutnya demikian. Nah. Kemudian, macam mana? Boleh? Sekarang tak bagi daftar lah? Yang dah pergi tak bagi daftar lah. Lalu, yang dah pergi tu kita mungkin kota kot 5 tahun daripada tempoh haji sekarang ni tak boleh lah kan, memang tak boleh langsung lah. Oh, sekali je boleh pergi. Oh, wallahualam. Bagi yang tak pergi pula lah, umrah tak ada masalah kan, umrah boleh 2000. Kita tengok dalil dia. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah bagi sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Ustaz, saya sakit, boleh ataupun tidak keuzuran syar'i kepada diri saya? Ketika itu boleh. Ustaz, saya miskin, tidak ada duit, tidak ada kemampuan. Ketika itu ada keuzuran. Tetapi sesiapa yang tidak ada keuzuran syar'i, ketika itu wajib ke atas dirinya. Sebab apa? Syarat haji itu adalah istita'ah, kemampuan. Man istata'ah, mereka yang mampu, kata Allah. Firman Allah Ta'ala yang lain, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa adzim fin nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amiq. Serulah umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Mereka akan datang ke rumahmu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang datang dari berbagai jalan dan ceruk rantau yang jauh. Apa maksudnya? Allah Ta'ala minta kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tanya, ya Allah, aku nak suruh ibadat haji ni, nak datang ke Baitullah, nak suruh siapa? Di sini tanahnya kontang, di sini tidak ada air, di sini tak ada kehidupan. Lalu Allah Ta'ala sebut kepada Nabi Ibrahim,
tugas kamu, kamu hanya sampaikan, yang menyampaikan mereka itu adalah Allah Subhanahu wa Taala. Tugas kamu, kamu sampaikan ya. Orang nak pergi tak pergi, itu kamu serahkan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian firman Allah Taala yang lain, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah Taala. Kemudian dalil daripada hadis. Hadis daripada Ibnu Umar, ibnu anak Umar, Sayyidina Umar lah yang kita dah sebut sebelum ni. Semoga Allah Taala meridai keduanya dalam as-sahihain. Hadis ni kita dah baca tadi kan. Buniyal Islamu ala khamsin ni, kita pergi laju sikit. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi ramadan wa hajjil bait. Kalau boleh kita bulat pada perkataan wa hajjil bait. Sebab perbincangan kita cabang iman yang ke-25, cabang imannya adalah haji. Kemudian hadis daripada Umar. Umar di sini merujuk kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Meninggal dia umur berapa tahun Umar? 63 tahun, sama dengan umur Rasulullah, sama dengan umur Sayyidina Abu Bakar. Ketiga-tiganya ini meninggal pada umur 63 tahun. 63. Kalau anak kira umur 63 tahun anak meninggal, meninggalnya anak nanti tahun 2056. Anak kira siap-siap lah. Macam tuan-tuan kira kan, umur 63 tahun tu dah lepas dah. Orang-orang beriman ni dua je. Kalau umur dia panjang, Allah Ta'ala nak bagi dia beribadat banyak lagi, alhamdulillah. Kalau umur dia sikit, pendek umur dia, meninggal dia, bermaksud Allah Ta'ala tak nak bagi dia buat maksiat lagi. Ringan dia di padang mahsyar, senang Allah Ta'ala nak timbang dia. Alhamdulillah, kita bersyukur. Matinya aku pada hari ni ya Allah, alhamdulillah, sebab apa? Tak banyak dosa yang aku buat nanti. Panjangnya umur aku ya Allah, alhamdulillah, sempat aku beribadat, sempat aku berpuasa lagi. Kita letak je dua ni, insya-Allah fatma'inna qalbi, hati kita akan jadi tenang insya-Allah. Hadis daripada Umar. Semoga Allah Taala meridainya, dalam sahih Muslim. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, إذ جاء رجل فقال يا محمد ما الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان قال فإن فعلت فَأَنَا مُسْلِمْ قَلْ نَعَمْ قَلْ صَدَقْتَ فَذَكَرَ الْحَدِيثِ. Kita baca maksudnya. Ketika kami sedang duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar sebut, tiba-tiba datang seorang lelaki lantas berkata, wahai Muhammad, apa itu Islam? Apa pengajaran setakat kita baca hadis ni? Bermaksudnya sahabat itu bukanlah dia terima seulak-ulaknya daripada Rasulullah. Dia berani bertanya. Berani bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, kamu cerita kepada aku Islam, Islam, Islam. Wa mal Islam ya Rasulullah? Islam itu bagaimana? Sehingga kan dalam hadis ada sahabat umurnya 17 tahun. Rasulullah ketika itu umur 62 tahun. Usamah bin Zaid, dia tanya pada Rasulullah hadis tentang nisfu Syaban. Dia tanya macam mana, wahai Rasulullah, aku perhati kamu ni banyak puasa dalam bulan Syaban. Kenapa ya? Umur 17 tanya pada umur 62 tahun. Bermaksud apa? Sahabat dia tidak menerima bulat-bulat apa yang Rasulullah sampaikan ataupun apa yang Rasulullah buat. Sahabat bertanya. Contohnya hadis ni kita tengok. Kalau boleh kita catat pengajaran di sebelah tu. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, tidak menerima Islam bulat-bulat. Baru Rasulullah jelaskan. Bila ditanya pada Rasulullah, wahai Muhammad, apa itu Islam? Biasanya kita bulat pada perkataan wahai Muhammad. Kalau pertanyaan ini dengan cara wahai Muhammad, biasanya yang bertanya ini adalah orang Badawi.
Kalau sahabat-sahabat yang melazimi Rasulullah, dia tidak bertanya dengan Ya Muhammad, tapi dia panggil dengan Ya Rasulullah. Ha, itu beza dia, sahabat yang melazimi Rasulullah dengan orang yang datang daripada jauh padang pasir bertemu dengan Rasulullah. Bila sampai maklumat kepada dia tentang Islam, dia pun nak belajar tentang Islam, dia cari mana itu Muhammad, mana itu Muhammad. Lalu sahabat tunjuk, ni Muhammad. Lalu dia bertemu dengan Rasulullah, dia tak panggil Rasulullah, dia panggil Ya Muhammad, wahai Muhammad. Menunjukkan orang yang bertanya ini adalah orang, siapa kalau kita sebut, orang luar lah, orang yang tak biasa dengan Nabi SAW. Tak, itu pengajarannya. Kemudian, bila dia tanya pada Rasulullah, Rasulullah jawab macam mana? Islam itu, apabila kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Menafikan ada Tuhan yang lain. Yang kamu katakan Tuhan itu Lata, Musa, Manat, Cipti, Tawu, itu semua bukan Tuhan. Tuhan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mengukuhkan akidah dulu. Rasulullah ajar tentang tauhid. Kemudian, tauhid kamu dah mantap, apa yang perlu kamu lakukan? Mendirikan salat. Apa kaitannya La ilaha illallah dengan mendirikan salat? Itu bermaksud iman itu perlu selari dengan amal. Nampak atau tidak? Bukan sengaja, bukan sahaja kata aku dah masuk Islam, aku dah menyebut La ilaha illallah, tak perlu lagi aku salat, tak perlu lagi aku berpuasa. Bukan begitu. Islam ini bagaimana? Islam iman perlu selari dengan amal salat. Innal ladhina amanu wa amilus salat. Orang beriman, apa bukti dia beriman? Apabila dia melaksanakan amal salih. Contohnya di mana Rasulullah sebut? Bila tauhid kamu dah mantap, apa yang membuktikan tauhid kamu dah mantap? Kamu dirikan salat. Kita tanda yang pertama, iman selari dengan amal. Yang kedua, menunaikan zakat. Salat itu ibadat badan kamu, zakat itu ibadat harta kamu. Kemudian, mengerjakan haji di Baitullah, berumrah, mandi junub, menyempurnakan wudu dan berpuasa di bulan Ramadan. Lelaki itu berkata, jika aku lakukannya, maka aku adalah Muslim. Baginda menjawab, ya. Dia berkata pula, kamu benar. Kemudian Umar meneruskan hadis. Apa maksud Umar meneruskan hadis? Bermaksud hadis ini hadis yang panjang. Tapi kerana kitab kita ini kitab ringkas, dia hanya bawa apa yang kita bincangkan saja, iaitu cabang iman tentang haji. Kita bulat pada perkataan haji di Baitullah. Kemudian, diriwayatkan daripada Abu Umamah Al-Bahili, semoga Allah Ta'ala meredainya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yahbishu maradun aw hajatun zahiratun aw sultanun ja'ir wa lam yahujja falyamut in syaa'a yahudiyan aw wa in syaa'a nasraniyah." Hadis riwayat Imam Baihaqi dengan sanad yang lemah, di bawah tu dia tulis. Man lam yahbishu maradun, sesiapa yang tidak terhalang dengan sakit, hajat yang zahir ataupun pemerintah yang zalim daripada mengerjakan haji, maka matilah dalam keadaan dia sama ada kehendak Yahudi ataupun Nasrani. Dia tak nak pergi haji sebab selain daripada tiga keuzuran tadi. Rasulullah sebut dalam hadis ni ada tiga keuzuran saja yang boleh dibenarkan mereka ini tidak melaksanakan ibadah haji. Sakit yang tenang. Yang kedua, ada hajat yang sangat-sangat perlu. Haji ni waktu yang luas. Hajat yang dia perlukan pada waktu tu je, bertembung antara kedua-duanya. Lalu dia laksanakan hajat tersebut dahulu, haji itu dia boleh laksanakan pada tahun kemudiannya. Yang kedua, yang ketiga, sultanun jahir, adanya pemerintah yang mana kalau kamu pergi haji, aku tembak kepada kamu. Ketika itu dibenarkan untuk dia tidak melaksanakan ibadah haji. Ini disebut dengan tiga keuzuran syar'i. Nah, kemudian cabang iman yang ke-26 iaitu jihad. Jihad, kalau kita tengok pelbagai cara orang jihad sekarang, sama ada dengan video ni. Ini jihad ni.
Ni kat rakaman ni. Anas kuliah sekali je. Tapi bila dimasukkan ke dalam YouTube, boleh ditonton berpuluh-puluh kali. Ini salah satu jihad pada jalan Allah Ta'ala. Ada orang jihad dengan hartanya. Ana pergi di Masjid Bandar Tun Hussein hari Rabu lepas. Dia sponsor macam mana ni? Dia sponsor dengan hartanya majlis berbuka puasa RM5,500. Dia bagi cash pada pihak masjid. Itu jihad dengan hartanya, bagi peluang pada orang berbuka puasa. Ana antaranya berjihad. Kalau kebolehan kita bercakap, kita berjihad dengan cara ini. Datang daripada Bandar Seri Putera, ana datang. Bandar Seri Putera ni dekat dengan Nilai Negeri Sembilan. Pagi tadi datang jalan Jen, tapi kita berjihad jalan Allah mengikut kelebihan yang kita ada. Ha, kalau kita ada kelebihan yang lain, sampaikanlah. Sebab apa? Jihad ini salah satu daripada cabang keimanan kita di sisi Allah Ta'ala. Kita baca dalilnya. Kita ambil satu ayat daripada Al-Quran. Ha, ayat yang sama. Firman Allah Ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya, bersungguh-sungguh. Ayat yang lain pun tentang jihad juga. Kita tengok daripada dalil hadis pula. Bawah tu, muka surat 48. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah meredainya dalam As-Sahihain. Perawinya Abu Hurairah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ditanya, apa pertanyaannya? Ayyul a'mali afdal? Manakah amalan yang paling afdal? Amalan yang paling utama? Qal, telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal yang paling utama itu al-imanu billahi wa rasulih. Betulkan tauhid kamu, akidah kamu dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian faqila, dia bertanya lagi, sahabat yang lain bertanya lagi, macam mana? Thumma madha, wahai Rasulullah, kami ni dah mantap akidah kami, pegangan kami kepada Allah, pegangan kami kepada kamu wahai Rasulullah sudah baik. Apa lagi amalan yang terbaik yang perlu kami lakukan? Apa jawab Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah. Carilah peluang untuk kamu berjihad pada jalan Allah. Kemudian sahabat bagi tahu, kami ni wahai Rasulullah, sebut je jihad mana yang kamu perlukan, kami akan laksanakan. Kami tidak takut mati, kami cari adalah syahid pada jalan Allah. Is kariman mut syahidan. Mati hidup dalam mulia, mati dalam keadaan syahid. Sahabat tanya lagi, thumma madha, apa lagi yang sepatutnya kami cari dalam hidup? Lalu Rasulullah jawab, hajjun mabrur, carilah haji yang Allah Ta'ala terima ibadat tersebut. Haji yang mabrur, haji yang mabrur. Nah. Kemudian hadis daripada Abdullah bin Abu Aufa. Tadi kita bulat pada perkataan al-jihadu fi sabilillah. Itu cabang iman yang kita bincangkan. Muka surat 49. Hadis daripada Abdullah bin Abu Aufa, semoga Allah meridainya, dalam Sahihul Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kamu mengharapkan bertemu musuh. Jangan harap bertemu musuh, kata Rasulullah. Wasalullahal afiyah, dan mohonlah kesejahteraan kepada Allah Ta'ala. Jangan bermusuh dengan orang, jangan cari musuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza laqaitumuhum, tapi kalau musuh cari kamu, kalau musuh datang bertemu dengan kamu, fasbiru, sabarlah. Sabarlah. Sabar ni dia ada tiga tingkatan. Sabar dengan ujian, itu sabar yang paling rendahnya. Macam mana sabar dengan ujian ni? Keluar kita daripada masjid kita kan, kita tengok selipar kita hilang, kita sebut pada kawan kita, sabar, 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 sabar. Itu sabar yang paling rendah, iaitu sabar dengan ujian. Sabar level VIP, sabar dalam ketaatan. Ini sabar dalam ketaatan. Contohnya di mana? Nak datang kuliah duha pada hari ini. 1.5 jam kita berada dalam kuliah duha. Sabar atau tidak kita? Sabar. Itu bermaksud sabar kita level VIP.
Sabar level 3 VVIP bagaimana? Sabar daripada melakukan maksiat. Ha, itu sabar yang paling tinggi. Itu sabar yang paling tinggi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Allah Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran tentang kesabaran Nabi Ibrahim. Semua ia keluarga Nabi Ibrahim sabar. Nabi Ibrahim sabar. Isterinya bernama siapa mula-mula? Sarah. Sabar atau tidak? Sabar. Tak dapat zuriat. Isterinya bernama Hajar. Sabar atau tidak? Sabar. Dalam keadaan dapat zuriat, anak perlu dilepaskan. Nabi Ismail bila nak disembelih, sabar atau tidak? Sabar. Kesemuanya sabar dalam kisah Nabi Ibrahim, lalu diabadikan dalam tahiyat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Kalau anak kita tanya, mama, 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 kenapa disebut nama Nabi Ibrahim, tak disebut nama Nabi yang lain di dalam tahiyat kita? Ha, kita boleh jawab dah. Itu menceritakan tentang kesabaran Ali Ibrahim, seluruh ahli keluarga Nabi Ibrahim AS. Ha, jangan pula kita kata, jangan tanya-tanya, banyak bertanya masuk neraka. Jangan begitu. Ha, kita jawablah dengan baik, insyaAllah. Dah. Kemudian, apa kata Nabi SAW, jika kamu bertemu dengan musuh, fasbiru, bersabarlah kamu. Sabar itu sabar level yang paling rendah, iaitu saat kamu diuji. Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Ketahuilah bahawa syurga di bawah bayangan pedang. Di bawah bayangan pedang. Apa maksud syurga itu di bawah bayangan pedang? Ini pedang. Terbayang. Terpantulnya bayang daripada pedang. Itulah syurga, kata Rasulullah. Apa pengajarannya? Memberi galakan kepada kita berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan kita baca hadis ni, terus kita balik daripada kuliah, pergi airport ke LIA, beli tiket nak pergi ke Palestin. Jangan begitu. Bimbangnya apa? Bimbang-bimbangnya esok keluar surat khabar New Straits Times, jamaah masjid negeri menangis tak bertemu nasi lemak lagi. Menyusahkan orang pula kan. Paling kurang ada harta kita sumbangkan kepada mujahid yang berada di sana, insyaAllah. InsyaAllah. Itu maksudnya. Kemudian cabang iman yang ke-27. Yang ke-26 tadi berjihad pada jalan Allah dengan ruang masing-masing. Oh, sahabat ni mereka ambil kelebihan berjihad ibarat jari mereka. Ibarat jari kita kan. Sama atau tidak jari kita? Tak sama kan? Ada yang berjihad dalam bidang hadis. Siapa? Abdullah bin Umar. Ada yang berjihad dengan harta. Abdul Rahman bin Auf. Ada berjihad dalam bidang politik. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ada berjihad dalam bidang fiqh. Aisyah radhiyallahu anha. Mereka ambil kelebihan yang ada pada diri masing-masing. Begitu juga dengan kita. Kemudian cabang iman yang ke-27. Murabatah di jalan Allah. Apa makna murabatah? Murabatah ni kalau kita tengok dia ada tulis 52 kan. Lalu kita pergi ke bawah nota kaki dia. Apa makna murabatah? Murabatah ialah berkawal di sempadan negara umat Islam daripada serangan musuh. Askar ataupun polis lah kalau kita sebut sekarang ni, itu merupakan salah satu daripada cabang iman. Kalau kita tak boleh nak jadi askar, tak boleh nak jadi polis, kita mudahkan urusan mereka. Mereka sedang menyempurnakan cabang iman dalam agama. Kita bacalah sikit. Firman Allah Ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. Wahai orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran kamu. Warabitu, dan bersedialah serta bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kita bulat pada perkataan warabitu. Warabitu itu merujuk kepada murabatah pada jalan Allah Subhanahu wa Taala. Dah. Kemudian hadis daripada Sahal bin Sa'di, semoga Allah Taala meridainya, dalam Sahihul Bukhari.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ribatu yaumin fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha, wa mawdi'u sawti ahadikum minal jannah khairum minad dunya wa ma 'alayha. Riba, berjaga sempadan, menjaga keselamatan sehari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Tempat cemeti milik salah seorang kamu di syurga lebih baik daripada dunia dan segala yang berada di atas di atasnya. Bila kita riba, kita ada cemeti kita, kita ada rotan kita. Rotan ini nilainya di dalam syurga sangat-sangat bernilai. Kerana apa? Kerana dialah kita boleh berjaga sempadan daripada serangan pihak musuh. Tapi sekarang ni musuh dia tidak serang secara fizikal, tapi dia serang melalui pemikiran, melemahkan minda-minda umat Islam. Umat Islam tidak lagi yakin dengan Islam. Lalu murabatah kita pada zaman ini kembali memperkuatkan akidah kita sesama Islam dan berdakwah pula kepada kepada mereka. Itu jihad pada zaman zaman moden. Itu maksudnya. Mana sahal sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana tidak ingat kitab dia dah tadi sebab tak nak sebut ni. Sahabat yang tidak popular sangatlah, bukan kelaziman yang kita sebut. Kemudian cabang iman yang ke-28, tetap melawan musuh dan tidak lari dari medan perang. Firman Allah Taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza laqitum fi'atan fathbutu. Apabila kamu bertemu dengan satu pasukan, maka teguhkanlah hatimu. Jangan lari, kata Allah Subhanahu wa Taala. Ayat yang lain, firman Allah Taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمٍ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ. Wahai orang yang beriman, kata Allah, apabila kamu bertemu dengan orang kafir yang sedang menyerang kamu, maka janganlah kamu berpaling dari menentang mereka. Maknanya apa daripada pengajaran ayat ni? Islam tidak memulakan serangan, tapi kalau orang serang kamu, kamu teguhkan pendirian. Sesiapa yang berpaling dari menentang mereka pada ketika itu, kecuali dia bergerak ke arah lain untuk berperang menyusun tipu muslihat atau hendak menyatukan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya dia tetap mendapat kemurkaan Allah dan tempatnya ialah neraka jahannam, seburuk-buruk tempat kembali. Apa pengajaran daripada ayat ni? Bila kita bertemu dengan musuh, tak boleh lari. Kalau nak lari juga, kata Allah, dua je boleh. Dua keadaan je boleh lari. Yang pertama, berundur sekejap kita untuk kita menyusun strategi yang lain, itu boleh lari. Itu boleh berundur. Ataupun yang kedua, kita pergi cari kumpulan yang lebih kuat untuk kita kukuhkan kembali menyerang pihak mereka. Sama ada lari daripada jihad, termasuk daripada dosa besar. Dua syaratnya, dua keadaannya kita boleh lari. Yang pertama, untuk kita susun strategi lain ataupun berkumpul dengan kumpulan yang lebih kuat dalam ayat ini. Kemudian firman Allah Ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhan nabiyu harridil mu'minina ala al-qital. Iyakum minkum ishruna sabiruna yaglibu mi'atayyin. Wa iyakum minkum mi'atun yaglibu alfan minal ladhina kafaru بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله
Wallahu ma'as sabirin. Apa maksud dia? Wahai Nabi, galakkanlah orang yang beriman itu untuk berperang. Jika ada di antara kamu 20 orang yang sabar, nescaya mereka dapat menewaskan 200 orang. Apa maknanya? Satu nisbah 10. Satu umat Islam, dia boleh mengalahkan 10 orang musyrik jika mereka sabar. Ustaz, bagaimana satu boleh mengalahkan 10? Allah Ta'ala akan bagi bantuan, dihantar tentera dalam kalangan malaikat. Lam tarawhu, malaikat itu tidak mampu dilihat oleh musuh. Itu maksud dia. Kemudian, dan jika ada di antara kamu 100 orang, nescaya mereka dapat menewaskan 1,000 orang daripada orang kafir. Satu nisbah 10 juga kata Allah. Disebabkan yang kafir itu orang yang tidak mengerti. Kemudian sekarang Allah Ta'ala telah meringankan kepadamu, kerana dia mengetahui bahawa padamu ada kelemahan. Oleh itu, jika ada di antara kamu 100 orang yang sabar, mereka nescaya dapat menewaskan 200 orang. Allah Ta'ala ringankan satu nisbah 2. Satu orang Muslim yang sabar mampu menewaskan 2 orang. Walaupun satu nisbah 2, Allah Ta'ala tetap menghantar bantuan dalam kalangan malaikatnya. Nescaya mereka dapat menewaskan 200 orang. Jika ada di antara kamu 1,000 orang, nescaya mereka dapat menewaskan 2,000 orang dengan izin Allah. Ingatlah Allah berserta dengan mereka yang sabar. Nah. Muka surat 52. Hadis daripada Abdullah bin Abu Aufa, semoga Allah meridainya, dalam Sahihul Bukhari. Ini kita dah baca tadi. لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. Jangan kamu mengharapkan bertemu musuh dan mohonlah kesejahteraan kepada Allah. Apabila kamu bertemu mereka, sabarlah. Ketahuilah bahawa syurga di bawah bayangan pedang. Kita dah bahaskan tadi. Cabang iman yang ke-29. Memberi 1/5. 1/5, 1/5 daripada harta rampasan perang kepada pemimpin dan pegawainya sebelum dibahagikan kepada tentera. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh terima zakat atau tidak? Tak boleh. Rasulullah boleh terima sedekah atau tidak? Tak boleh. Tetapi agama Allah Taala memperuntukkan Rasulullah boleh menerima, ditetapkan dalam agama 1/5 daripada harta rampasan perang. Contohnya kalau dalam perang Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam berjaya menawan 100,000 unta, contohnya kan. 1/5 daripadanya 20,000 itu khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Rasulullah ini bukan orang yang miskin. Rasulullah orang kaya. Sebab apa? Walaupun tak boleh menerima zakat, walaupun tak boleh menerima sedekah, mana-mana harta rampasan perang 1/5 diperuntukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dalam haji yang terakhir, Rasulullah menyembelih 100 ekor unta korban milik dia. Orang sembelih 100 ekor unta orang kaya atau tidak ni? Kaya dah dah. Seekor unta katakanlah 5,000 je kita ambil. Kalau 100 ekor unta 500,000 Rasulullah korbankan di dalam haji yang terakhir, menunjukkan Rasulullah orang kaya. Dari sumber kekayaan yang mana ustaz? Antaranya 1/5 daripada harta rampasan perang wajib diberikan dahulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil ya. Firman Allah Taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Ketahuilah bahawa apa sahaja yang kamu dapati sebagai harta rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 dibahagikan untuk jalan Allah dan Rasulnya.
Dan untuk kerabat Rasulullah, anak-anak yatim, orang-orang miskin serta ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah kami perturunkan kepada hamba kami, iaitu Al-Quran, pada hari Al-Furqan, iaitu hari bertemunya dua angkatan tentera, ingatlah Allah Maha Kuasa atas setiap sesuatu itu. Yaumul Furqan, kita buat dalam kurungan, itu merujuk kepada Perang Badar. Al-Furqan dengan maksud hari yang membezakan antara hak dan batil. Perang Badar berlaku bila? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan tahun yang ke berapa hijrah Ramadan? Dia berlaku tahun yang ke-2 hijrah. Dua hijrah. Jarak antara Madinah ke Badar. Ini Madinah. Ini Badar. Berapa jarak dia? 150 kilometer. Ada bas ke masa tu, Ustaz? Tak ada. Ada ETS? Tak ada. Rasulullah menunggang kuda. Kuda yang paling baik. Umur Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari tersebut, Yaumul Furqan, itu hari yang membezakan hak yang batil, umur Rasulullah ketika itu berapa tahun? 55 tahun. 55 tahun ketika itu. Cuba kita carikan dalam kalangan kita yang umur 55 tahun mampu menunggang kuda 150 km. Ada atau tidak? Menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat-sangat sehat tubuh badan dia. InsyaAllah kita jaga kesihatan kita. Amin. InsyaAllah. Pada hari inilah. Bila di harta rampasan perang ketika Perang Badar cukup banyak. Sebab orang kafir ketika tu baru balik daripada berdagang. Harta banyak. Lalu dia sugang Nabi SAW. Ketika itu harta rampasan banyak, Allah Ta'ala turunkan ayat 1/5 daripadanya ini perlu diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk kegunaan Rasulullah. Rasulullah gunakan fi sabilillah kemudiannya. Nah. Kemudian firman Allah Taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana linabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah. Tidak patut bagi seseorang Nabi itu berkhianat menggelapkan harta rampasan perang. Dan sesiapa yang berkhianat, dia akan bawa bersama harta yang dikhianatinya pada hari kiamat. Sebab apa ayat ini turun? Timbul bila tengok harta rampasan perang pada Rasulullah. Timbul dalam kalangan hati setengah orang macam mana? Hai, sedap Rasulullah. Banyak pada Rasulullah, Allah Ta'ala jelaskan. Wa ma kana linabiyyin ay yaghul. Nabi itu bukan jenis yang menggelapkan harta rampasan perang. Dalam perang Uhud kan, bila sahabat yang lain dalam perang Hunain, dalam perang Uhud, sahabat sendiri itu tidak redha. Wahai Rasulullah, kenapa kamu asyik bagi pada dia je? Wahai Rasulullah, kenapa kamu bagi pada orang Muhajirin je? Mentang-mentanglah orang Muhajirin ni orang Mekah sekali dengan kamu, kamu bagi pada dia. Allah Ta'ala turunkan ayat, Rasulullah ini bukan jenis yang menggelapkan harta rampasan perang. Wa may yaghlul, siapa yang curang, kata Allah, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan bawa di padang mahsyar kecurangannya. Di dunia ini dia makan nasi dua pinggan, bayar sepinggan dia. Di padang mahsyar dia akan bawa satu pinggan lagi. Allah Ta'ala sebut demikian. Dia akan bawa kecurangan yang dilakukan di dunia, di hari akhirat kecurangan itu bersama dengan kita. Macam mana? Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan. Kalau kita sekarang ini adalah kita sebut orang musafir lah. Tapi maknanya sekarang ulama perluaskan maknanya. Ibnu Sabil juga antaranya orang yang berhutang. Antaranya orang yang berhutang. Dia ada hutang yang banyak membelenggu diri dia, lalu boleh kita berikan zakat kepada diri dia. Boleh kita masukkan dia. Tetapi dalam istilah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dalam permusafiran. Macam kitalah, pada jalan Allah Subhanahu wa taala dia berjihad. Kalau zaman Rasulullah merujuk kepada siapa? Orang yang sedang berjihad di medan perang. Tapi sekarang ada peperangan. Tak ada dah. Lalu fi sabilillah ini kita luaskan lagi, masjid pun fi sabilillah, orang yang belajar agama pun fi sabilillah, belajar dari sudut ilmu yang lain pun fi sabilillah,
ulama perluaskan lagi makna dia. Itu maksudnya. Wallahu a'lam. Kemudian hadis daripada Ibnu Abbas. Ibnu anak Abbas, bapa saudara Rasulullah, namanya Abdullah. Itu Ibnu Abbas, namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kita dah bincang Abdullah bin Abbas tentang rombongan delegasi Abdul Qais. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amarakum bi arba'i wa anhaakum an arba'. Baginda memerintahkan kamu dengan empat perkara dan melarang kepada kamu juga empat perkara. Amarakum bil imani billahi wahdah. Allah Ta'ala perintahkan kepada kamu, perbaiki tauhid kamu, kukuhkan tauhid kamu, beriman kepada Allah satu-satunya, tidak ada Tuhan yang lain selain daripadanya. Yang kedua, kemudian sahabat tanya, Rasulullah tanya pada sahabat, atadruna mal imanu billahi wahdah? Kamu tahu ataupun tidak, apakah maksud beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu? Qalu, lalu mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qal, kemudian Rasulullah berkata, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa siyamu ramadhan wa antu'tu minal maghnamil khumus. Memberi harta rampasan perang 1/5 kepada agama, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa anhaakum anil hantami, dan Rasulullah melarang kamu daripada al hantami. Kita tengok maksudnya nanti. Yang kedua wad dubai, yang ketiga wan naqiri, yang keempat wal muzaffati. Qal ihfazuhunna, kamu jagalah baik-baik perkara tersebut. Wa akhbiru bihinna min waraikum, dan kamu khabarkanlah kepada orang yang datang selepas daripada ini. Apa yang Rasulullah larang tu tadi, kita tengokkan muka surat yang ke-54. Baginda melarang kamu daripada bekas tembikar yang diisi arak, bekas labu, kawasan yang pada pokok kurma yang ditebuk dan diperam kurma, dan bekas yang disalut dengan sif aspal ataupun bitumen. Ini istilah-istilah yang kita tak guna dah sekarang ni. Rasulullah berbicara pada konteks dia, bekas yang disimpan arak. Dia gunakan bekas-bekas tertentu disimpan arak. Kalau kita sekarang ni, arak disimpan dalam botol ataupun dalam tin. Itu yang dilarang oleh Rasulullah. Kemudian baginda bersabda, ingatkanlah semua ini dan sampaikan kepada sesiapa sahaja yang kamu temui selepas daripada ini. Dah. Kita ambil satu lagi cabang iman. Bolehkah? Ini. Cabang iman yang ke-30, membebaskan hamba dengan tujuan taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba ada lagi atau tidak sekarang? Tak ada dah. Tapi Rasulullah sebut di akhir zaman, kamu akan melihat perhambaan itu muncul kembali. Apa maksud perhambaan muncul kembali? Hamba yang dulu tu tak ada dah, tapi sekarang orang memperhambakan manusia. Tak bayar gaji, hambakan manusia atau tidak? Lambatkan bayar gaji, memperhambakan manusia. Lagi-lagi yang kerja kontrak binaan tu kan, 3 bulan sekali bayar gaji tu. Dia upah pekerja asing, 3 bulan dia kerja, kemudian selepas 3 bulan hari pembayaran gaji, dia report pada Jabatan Immigration untuk serbu bangunan yang dia buat tu. Kemudian 3 bulan kerja tanpa gaji. Itulah yang Rasulullah maksudkan di akhir zaman, akan muncul kembali perhambaan. Manusia memperhambakan manusia yang lain. Membebaskan hamba dengan tujuan taqarrub. Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. Dalam pada itu manusia tidak memilih jalan kebaikan, merempuh masuk mengerjakan amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan. Apa caranya engkau dapat mengetahui amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Allah? Di antaranya adalah
memerdekakan hamba abdi. Rasulullah di akhir kehidupannya, hamba-hamba yang ditawan di dalam mana-mana peperangan, Rasulullah bebaskan kesemuanya. Rasulullah Islam inilah agama yang membebaskan perhampaan. Kemudian akhir sekali kita tutup hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man attaqa raqabatan attaqallahu bi kulli udwin udwin minha udwan min a'dha'ihi minan nar hatta farjahu bi farjihi." Sesiapa yang membebaskan seseorang hamba, Allah akan membebaskan anggotanya daripada api neraka dengan sebab pembebasan setiap anggota hamba tersebut. Sehinggalah kemaluannya dengan sebab pembebasan kemaluan hamba tersebut. Maknanya apa? Seluruh anggotanya Allah Ta'ala bebaskan daripada azab api neraka bila dia bebaskan hamba. Akhir sekali kita last tutup ni pendek ya. Cabang iman yang ke-31, menunaikan kafarah yang wajib bila melakukan kesalahan tertentu. Itu last sekali. Kafarah ini biasalah kalau seseorang itu suami isterinya bersama pada siang hari Ramadan, ada kafarah atau tidak? Ada kafarah. Yang pertama apa dia? Puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian dia bertartib benda ini. Bertartib. Kemudian apa dia? Membebaskan hamba. Hamba ada atau tidak? Tak ada. Kemudian memberi makan kepada orang miskin. Menunjukkan apa ni? Menunjukkan Islamlah agama. Kalau kita buat salah, dibebaskan hamba. Buat salah, dibebaskan hamba. Islam membebaskan perhambaan. Dah, kita berhenti cabang iman yang ke-32. InsyaAllah ada masa panjang umur, kita akan sambung bermula cabang iman yang ke-32, menyempurnakan janji insyaAllah. Apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah dari kelemahan anda sendiri. Terima kasih di atas perhatian. Ampun maaf di atas kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arham jama'ana hadha jama'an marhumah watafarruqana tafarruqan maqsumah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatikanlah pertemuan kami pada pagi ini, ya Allah. Dan dengan rahmatmu itu, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu kelak, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah perpisahan kami sebentar nanti perpisahan yang sudah diampunkan dosa di sisi-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.